rombongan Ibu Wakil Bupati Pati telah tiba. Selanjutnya kita bersama-sama menuju kepada lokasi ubinan panen rojo lele. Nama saya Suwanto, saya berdomisili di Desa Srikaton, Kecamatan Kayet, Kabupaten Pati, Jawa Timur. Kelebihan daripada penggunaan produk NASA jelas terlihat sekali, Pak, terutama di anakan yang pertama. Kemudian yang kedua, percepatan pertumbuhan batang, dan kemudian tegaknya si batang ini juga sangat-sangat menunjang. Nah, kalau sebelumnya gimana, Pak? Sebelum kami memakai NASA, hal-hal yang demikian ini belum kami dapatkan. Jelas, yang jelas ini setelah kami mendengar NASA, ini banyak perubahan-perubahan yang kami peroleh. Kelebihan-kelebihan daripada produk ini sudah nyata, dan mungkin prediksi pendapatan yang kami peroleh mengingat dari anakan. Jumlah anakan ini per batangnya itu ada 51, ada yang 58, kami buat rata-rata 48, Pak. Nah, dengan demikian, sebelumnya hanya 15. Oh, 15. 15, 17. Oh, ngatain. Jadi, nah, itu setelah kita menggunakan Super NASA, tanah yang semula itu kelihatannya kecoklat-coklatan, kekuning-kuningan gitu, ini kelihatan lebih kehitam-hitaman. Ini yang pertama. Kemudian yang kami peroleh, kegemburannya, Pak, terlihat sekali menggunakan POC dan hormonik. Ini ternyata dengan dosis yang kami gunakan ini serempak, Pak. Jadi ketinggiannya juga merata, kemudian anakannya lebih banyak, terlihat dari hasil pemupukan tadi. Kemudian lebar daun, Pak. Ini terlihat sekali. Bisa Bapak Prevani sendirilah, yes. Ini lebar dari daun ini sangat lebar sekali. Kemudian tegaknya batang ini terlihat sekali. Saya waktu menanam ini terlambat dengan teman-teman 20 hari. Saat ini sudah 105 hari, berarti tidak berbeda jauh dengan padi-padi biasa. Menurut hasil ubinan tadi, secara kotor, Pak, kotornya 19,5 ton per hektar. Kemudian ada rafaksi koreksi sekitar 20%, akhirnya kita dapatkan angka 15,2 ton per hektar. Rata-rata di sini, ini per hektar. Kemarin pas panen raya padi 64 ini 6 sampai 7 ton per hektar. Sementara yang Bapak dapatkan kurang lebih 15,2. Jadi tambahannya sekitar 9 ton lebih. Ini kalau 1 kilo berapa harganya di sini? 1 kilo kalau harga sekarang, Pak, ini padi biasa ini kurang lebih 2.700. Jadi yang tidak menggunakan NASA tadi sekitar 6 ton per hektar, Pak, nggih. Nggih. 6 ton per hektar. Yang pakai NASA sekitar 15,2 ton. Leres, nggih. Nah, selisihnya berarti sekitar 9 ton nggih, Pak, nggih. 9 ton. Kalau 9 ton dikali harga sekarang ini adalah 2.700. Jadi hasilnya 24 juta 300 ribu. Nah, biaya NASA-nya berapa? 2.500. 2.500. Jadi keuntungannya selisihnya dari itu 21.800.000 rupiah. Kemudian ini kan untuk benih ya, untuk bibit nggih. Kalau bibit itu 1 kilonya berapa harganya? Saya perkirakan ya 25.000 per kilo lah. 25.000 per kilo. Sementara kalau ini dijual dalam bentuk bibit 25.000 per kilo. Iya. Kalau dalam bentuk bibit bukan bibit, itu harganya berapa? 2.700. Jadi masih ada selisih keuntungan lagi, Pak. Sangat banyak. Sangat banyak ya. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan barokah pada kita semuanya. Amin.